corona, di mana-mana pun juga corona. Aku jadi malas nonton TV, jadi malas keluar. Iya sih, tapi gimana? Emang ya keadaannya seperti ini. Ya kita harus jaga-jaga aja kesehatan kita, pakai masker keluar, terus pakai hand sanitizer, dan jangan sering keluar kalau nggak penting. Iya sih bang, tapi gara-gara corona ini semuanya berdampak. Lihatlah ayah sama ibu, sekarang penjualan di toko udah mulai menurun karena nggak ada lagi yang mau beli, udah jarang. Orang sekarang sudah belanja di online aja. Nah, toko kita jadi sepi deh bang. Iya, sabar aja. Kita serahkan saja semua sama Allah. Nah, nggak mungkin kan Allah biarkan kita nggak ada jual beli. Pasti ada deh semuanya jalannya ya. Kamu harus sabar ya. Oke deh bang, aku sabar. Semoga semuanya ada jalannya ya bang. Gimana nih mas, toko kita sepi, nggak ada yang beli. Gimana kita kasih gaji karyawan kita? Gimana ini mas? Sabar bu, sabar. Sabar ya. Kita akan cari jalan keluarnya. Gak boleh sedih begini ya, ibu ya. Sabar ya, jangan nangis lagi. Gimana sabar mas, gimana sabar? Gimana? Kita makan apa kalau gak ada jual beli? Anak-anak kita gimana sekolahnya? Karyawan kita juga gaji pakai apa? Bu, bu. Kenapa bu? Kenapa menangis? Ini toko ibu udah gak ada yang beli, udah sepi. Jadi ibu bingung mau ngapain lagi. Gimana lagi caranya supaya toko ibu jualan lagi, ada yang beli. Oh gitu bu, ya udah bu, sabar aja. Sekarang semuanya sudah serba online bu belanjanya. Jadi kita duduk-duduk di rumah, lihat-lihat, terus kita pilih apa yang kita inginkan. Nah, nanti ada kurir deh yang mengantarin ke rumah, makanya toko ibu jadi sepi. Terus gimana nih dek, gimana solusinya? Gimana cara ibu ngasih gaji karyawan, terus makan di rumah sama anak-anak ibu, terus sekolah anak-anak ibu, gimana caranya? Ya udah bu, sini aku tunjukin gimana caranya ibu supaya bisa ada jual beli. Tapi secara online, ibu tetap buka toko ibu. Dan ibu jualan online juga, nanti aku tunjukin deh gimana caranya jualannya buat online toko ibu. Ya udah dek, terima kasih udah mau bantu ibu ya. Nanti ibu coba deh belajar gimana caranya jualan online. Makasih ya dek, udah bantu kami untuk mencari solusi dari masalah kami. Makasih banyak ya dek. Iya pak, sama-sama. Aku juga ingin bantu ibu. Jangan sedih lagi ya ibu. Ya pak. Iya dek. Iya dek.